pekerjaan yang ada di Bogor, dan kebetulan hari ini kita akan mereview salah satu produk Beko, yaitu adalah kulkas Bekonya yang produk Eropa ya. Nah, kita akan melihat fitur-fitur apa aja sih yang dimiliki si kulkas Beko ini. Yuk. Sekarang kita sudah ada di depan kulkas si Beko ini sendiri, dan kita akan mereview apa sih keunggulan dari Beko sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas keunggulan apa aja sih yang dimiliki kulkas Beko ini sendiri. Nih, di sini kita lihat ini adalah kulkas tipe RDNT 271i50V JetWB ya. Dan si kulkas Beko ini sudah memiliki namanya fitur 4 Smart Inverter, sudah dilengkapi dengan 4 Smart Inverter, di mana kita tahu kalau 4 Smart Inverter itu adalah hemat listrik, tidak bising, dan pendinginan lebih tahan lama. Di kulkas Beko itu sudah memiliki namanya fitur NeoFrost. Jadi NeoFrost itu adalah teknologi pendinginan ganda, di mana dua sistem pendinginan, ada dua kipas dan dua evaporator terpisah, jadi mampu memberikan pendinginan lebih baik sehingga bau atas atau freezer dan freezer tidak tercampur baunya gitu. Jadi misalkan kita menyimpan daging atau ikan di freezer, nah sementara kita menyimpan makanan atau minuman di bawah sini di freezer ya, bau atas sama bawah itu tidak akan tercampur sehingga menjaga kesegaran dari makanan yang kita simpan gitu. Dan canggihnya lagi, si kulkas Beko ini memiliki namanya fitur Everfresh. Jadi di sini boleh kita lihat. Jadi Everfresh itu berfungsi untuk menjaga buah-buahan dan sayuran lebih tahan lama dan bisa disimpan bahkan sampai 30 hari gitu ya. Ini untuk fungsinya si Everfresh, jadi sehingga tetap terjaga kualitas vitaminnya juga. Nah, yang lebih kerennya lagi, si kulkas Beko ini memiliki namanya fitur Active Fresh Black. Di sini bisa kita lihat. Jadi Active Fresh Black itu mampu melindungi kandungan vitamin C yang ada di buah-buahan dan sayuran, sehingga buah dan sayuran yang kita simpan itu masih mendapatkan manfaat sinar matahari karena dapat melanjutkan fotosintesis dan memproduksi vitamin gitu. Jadi buah dan sayuran yang kita simpan di dalam kulkas ini tidak cepat busuk. Selain itu, kita tidak perlu khawatir untuk kebersihan dari si kulkas Beko ini karena si kulkas Beko ini sudah memiliki namanya fitur Ion Guard. Di sini bisa kita lihat, dia memiliki namanya fitur Ion Guard yang berfungsi untuk menetralkan bakteri, virus, dan partikel yang menyebabkan bau tidak sedap sehingga makanan yang kita simpan itu tetap lebih segar dan tahan lama. Jadi makanan yang kita simpan itu tidak cepat busuk ataupun berbau tidak sedap. Apalagi kulkas Beko ini dibantu dengan namanya fitur Active Odor Filter. Sini jadi ada kulkas Beko ini dibantu dengan Active Odor Filter yang mampu menetralkan bau makanan yang berada di dalam kulkas. Di dalam kulkas ini sehingga bau makanan tersebut tidak menempel ke makanan lainnya. Jadi tetap terjaga rasa ya yang disimpan di dalam. Jadi tidak akan berubah rasa gitu maksudnya. Apalagi teman-teman, si kulkas Beko ini sudah dilengkapi dengan Active Cell Guard. Di sini bisa kita lihat. Ini namanya adalah Cell Guard yang bisa kita lepas dan kita bersihkan. Jadi Cell Guard yang terdapat pada gasket pintu ini mampu mencegah terbentuknya bakteri dari pertama kali kulkas digunakan sehingga kulkas ini semuanya akan tetap higienis gitu. Jadi sangat bagus banget kan teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman, kenapa saya katakan kulkas Beko ini adalah tempat penyimpanan yang terbaik, karena di saat kita menyimpan daging ataupun ikan di dalam chiller itu akan tetap terjaga kualitas gizinya. Di sini bisa kita lihat chillernya. Ini adalah chiller dari kulkas Beko sendiri. Jadi dia memiliki penyimpanan makanan yang mampu memberikan pendinginan yang sangat lembut bahkan di suhu 0 derajat Celcius sehingga makanan lebih mudah diolah, bernutrisi, dan makanan tersebut tetap lebih terjaga. Jadi tidak perlu di defrost lagi ya. Daging langsung bisa diolah dan tidak perlu membekukan di freezer.
Di freezer ini tidak perlu kita bekukan. Kulkas Beko ini juga menggunakan namanya Intelligent Digital Cooling untuk mempermudah dalam mengatur suhu ruangan kulkas dan freezer yang lebih presisi gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat. Di sini bisa kita lihat sampai bawah sini. Kulkas Beko ini menempatkan lampu di sisi samping dalam kulkas sehingga susunan makanan yang disimpan akan lebih terlihat sampai ke sudut kulkas dan lampu LED yang memiliki konsumsi energi yang lebih hemat. Untuk kulkas Beko sendiri memiliki garansi 3 tahun spare part atau suku cadang dan 12 tahun untuk kompresor gitu. Oke teman-teman, sekian review kulkas Beko-nya. Semoga review yang saya sampaikan tadi itu dapat berguna untuk teman-teman semuanya. Dan nanti di kolom komentar, teman-teman boleh komen produk Beko apa lagi aja yang nanti akan kita review lagi. Oke, see you!